Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته أما بعد. Yang saya hormati Ketua dan Jajaran Pengurus Masjid Al-Munawwarah Pasar Dayun, Bapak RW, Bapak RT, begitu juga Bapak-Bapak para orang tua kami, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, begitu juga para asatiz dari pesantren Nurul Yakin beserta santri dan santriatinya, begitu juga Bapak dan Ibu jemaah Masjid Al-Munawwarah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di malam yang ke-18, kalau sebagian termasuk saya udah malam 19, 1443 Hijriah, dari bulan Ramadan tahun ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita nikmat, nikmat untuk banyak beristighfar, karena istighfar ini amat penting. Anak-anak Bapak alu, karena istighfar ini amat penting. Bayangkan seorang Syekh Syariat Tobai itu 30 tahun dia beristighfar. Syekh Syariat Tobai itu adalah paman kandung dari Syekh Al-Junaid, seorang ahli sufi. Suatu saat di kampungnya di daerah Arab itu, dia kan orangnya jualan, kalau bahasa orang Minangnya manggale. Ini mayoritas Minang di pasar ya. Nanti salah ngomong akan enak. Sehingga Syekh Syariat Tobai ini termasuk dari seorang pedagang. Suatu saat pasar itu terbakar. Jadi kios-kios di pasar itu satu pun tak ada yang tidak terbakar, hangus semuanya kecuali tempat jualan dari Syekh Syariat Tobai. Pagi-pagi setelah dikabarkan kepadanya bahwa pasar terbakar, ternyata hanya satu yang selamat tempat jualannya. Dia pun senyum. Kenapa senyum? Karena bahagia. Teringatlah dia bahwa menyebabkan selamat kiosnya itu adalah istighfar. Tapi di balik senyumnya itu, senyum membawa luka. Nak mungkin aku senyum sementara orang pada berduka cita. Akhirnya dia pun menumpahkan air matanya 30 tahun lamanya hanya karena senyum di tengah penderitaan orang. Awak berapa kali senyum di atas penderitaan orang? Oleh sebab itu banyak kita istighfar di bulan suci Ramadan ini, apalagi ini menjelang malam terakhir dari wa'ushatuhu maghfirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
senantiasa menganugerahkan kepada kita untuk bertaubat sebelum mati sesuai dengan doa kita, wa taubatan qablal maut. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanda dan bukti, apalagi tadi Pak Kiai kita telah membawa kita kepada senandung selawat. Karena orang yang paling cinta dengan kita cuma Nabi. Bayangkan ketika Jibril ketakutan. Karena Jibril itu ketakutan, seluruh malaikat pun ketakutan. Allah membuka pintu neraka. Ketika Allah membuka pintu neraka, maka Jibril dengan malaikat ketakutan. Mengadulah malaikat Jibril kepada Nabi, ya Rasulullah, saat ini Allah membuka semua pintu neraka sehingga saking panasnya kami pun takut. Termasuklah saya, kata Jibril. Ya Muhammad, mintalah kepada Allah agar Allah menutupnya buat sementara waktu. Lalu Nabi kita bertanya kepada Jibril, apakah ada dari umatku yang masuk nanti ke sana? Kata Jibril kepada Nabi kita, ada satu neraka namanya neraka Wail, tempat Nabi sehingga ditutup Nabi rumahnya. Ketika Abu Bakar datang ke rumah Nabi, ditokok pintunya, diketok pintunya, assalamualaikum, assalamualaikum ya Rasulullah. Tak dijawab-jawab oleh Nabi. Didengar dari dalam rumah Nabi isak tangis yang amat dahsyat, sehingga Nabi pun datang, sehingga Abu Bakar pun pulang karena rumah, karena mereka betapa menghargai dan memuliakan Nabi. Di tengah jalan berjumpa dengan Umar bin Khattab. Ya Umar, ya Abu Bakar, kenapa kau menangis? Nabi Muhammad sedang menangis sehingga saya masuk pun ke rumahnya tak bisa. Cobalah kau dulu wahai Umar, mana tahu kau bisa mengetuk pintu Nabi dan kau dibolehkannya masuk. Umar pun mencoba, ternyata tak berhasil. Umar pun balik kanan, berjumpalah dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi pun tak bisa juga membuka. Kenapa? Karena saking Nabi takutnya umatnya masuk neraka. Tapi kita kadang tak takut masuk neraka. Oleh sebab itu betapa Nabi sayangnya sama kita. Tapi kita kadang tidak sayang kepada Nabi. Mudah-mudahan kita orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Nabi di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Baiklah, pada malam hari ini kursinya kursi panas ya. Payah duduk. Kursi yang kota lewat biasanya panas. Ada kursi lain. Saya tidak biasa jadi orang kaya. Kadang mewah itu membawa kejeritaan gitu. Susah telinga deh, telinga deh. Ah, itu baru mantap. Nah, ini baru kursi orang miskin ini memang. Nah, baru nyaman dikit. Tadi nggak nyaman bro. Berapa juta ya? Saya memang bahagia melihat anak-anak kita hanya 10 hari bisa Samara. Saya kalau Samara ini teringat dengan kader PSI yang baru mundur. Tahu Samara kan? Biasanya kalau di bulan Ramadan ini namanya Quranic Camp.
Jadi tahun depan diubah lah ya. Ini camp milenial. Karena tahun 2020 sampai 2045 itu penduduk Indonesia itu 75% umur 30 sampai 50 tahun. Itu generasi milenial. Maka dunia takut dengan kita. Sehingga sekarang digoreklah radikal, teroris, intoleran. Itu digoreng Pak, karena mereka takut dengan kita. Sementara Amerika, Jerman, Jepang, Korea, negara-negara maju itu tahun 2030 sampai 2050 itu generasinya dari 50 sampai 70 tahun 75%. Takut mereka dengan kita. Makanya harus kita ajari. Cocok juga lah malam ini Nuzulul Quran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Al-Quran itu diturunkan kapan Bapak dan Ibu? Halo? Udah dibacakan sama Pak Tori tadi kan? Surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an Allah turunkan di bulan Ramadan kepada seluruh manusia. Maka manusia model apapun boleh mempelajari Al-Qur'an. Termasuklah darinya seorang komunis dari Korea. Dia kepingin belajar Al-Qur'an itu bukan untuk masuk Islam, kecuali mencari kelemahan dari isi Al-Qur'an. Datanglah dari Arab. Sampai di Arab dipelajarinya Al-Qur'an itu, apalagi dia sudah S3. Mulai dipelajarinya Al-Qur'an itu dari bacaannya, dari makhrajnya, tajwidnya, tahsinnya, artinya, tafsirnya, asbabul nuzulnya, lafaz am, lafaz khos, muqayyadnya, amar, nahi, semua dipelajari. Akhirnya jadi pakar dia. Setelah jadi pakar dia, mu'allaflah dia. Setelah mu'allaf dia, dialah orang pertama menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Korea. Awak ada Idayun, ayahnya Muslim, kakeknya Muslim, buyutnya Muslim, moyangnya Muslim. Baca Quran dan juga selesai. Dia mau masuk surga, mau masuk surga, tapi nggak juga selesai baca Quran. Ada seorang bapak-bapak di pasar Terawang, tukang sol sepatu. Bapak itu udah beruban, janggutnya panjang, nyorong piaman. Dulu nama bapak itu Pak Togel. Sebelum dia masuk salam, ini namanya Pak Togel. Karena suka main togel. Akhirnya, sekarang lebih pasih dari saya. Kelebihan orang salafi dengan jemaah tabligh dibanding kita ada tiga. Mereka orang yang tak gengsi belajar Al-Quran walaupun tua. Beda dengan kita ini. Kenapa nak belajar Pak Allah? Sadar dia cucu. Masa ya Al-Quran itu tak ada kata terlambat mempelajari Al-Quran. Kita kan ini masalahnya. Sudah tua malas belajar Al-Quran. Tengoklah orang salafi, orang tabligh. Tiada hari tanpa mempelajari Al-Quran. Karena memang persoalan terberat umat Islam hari ini adalah mereka Islam tapi tak tahu baca Al-Quran. Padahal ayat pertama Allah turunkan kepada Nabi kita di Gua Hira adalah Iqra. Iya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat disuruh baca kita. Makanya orang yang malas baca Al-Quran penting dipertanyakan Islamnya. Bayangkan Bapak dan Ibu, sekelas Imam Ahmad bin Hanbal itu anaknya diserahkannya ke orang lain untuk mengajarinya.
baca Al-Quran, mengartikan Al-Quran, memahami Al-Quran. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal itu kan imam mazhab tertua kan. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, yang tertua ya. Gurunya bertanya, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, kenapa engkau suruh mengajari anak? Memang kalau kita mengajari anak kita mengaji Pak Dilema. Saya coba waktu awal-awal corona dulu. Saya suruh anak saya ngaji di rumah 2 bulan, saya yang pusing. Kata anak saya itu Sabiq namanya, Alwi Muhammad Sabiq. Apa katanya? Bi, mau kentut lah, ngantuk lah, mau jajan lah. Itulah kalau anak, walaupun ustaz kita pakai si orang Minang memang yujalih yunyi pepatah Minang. Kalimpanan awak dan isa awak surah. Tapi surah mengakui dia pakai. Walaupun kita ini kuya, ustaz, kiai, guru, tak bisa kita ngajar anak ini. Terpaksa apa baik? Sehingga saya kasih anak itu tahfiz di rumah Burhanuddin Gayo, rumah tahfiz center Perawang. SPP-nya 80 ribu sebulan. Karena ketika itu corona sudah mulai melandai, banyak orang situ apa tahfiz, sehingga nggak terkejar oleh anak saya target. Rupanya di dekat rumah saya ada baru tamat dari pesantren Ibnu Katsir, sudah bersanad 3 sanadnya hafiz Quran 25 juz, namanya Ustaz Rahman. Kata orang rumah saya, Abi ada apa Mi, sambil kita pindah nggak boleh nggak? Nah, saya konsultasi, datang saya ke Pak Gai, Pak Gai waktu ini saya bukan nggak yakin dengan terlalu banyak sehingga anak saya kayaknya terlambat. Daripada terlambat saya pindah. Gimana Ustaz? Pas di samping rumah. Oh, nama saya. Selama di rumah Pak Gayo itu SPP-nya 80 ribu. Ustazah Rahman itu 150. Datang ke rumah saya, di SPP-nya mahal. Nah, itulah kalau mama-mama ini kalkulatornya bagus sekali. Gitu. Iya, kalkulator itu made in Jerman. Nggak dipakainya made in Korea atau China. Saya bilang sama orang rumah, biarlah Abi, biarlah Abi yang bayar tiap bulan, biarlah kalkulator itu simpel lah. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal itu mengajarkan anaknya Al-Quran orang lain. Hanya setahun, tapi bisa. Setelah diajarkan oleh orang lain, anak Imam Ahmad bin Hanbal Al-Quran dibayarnya 1.000 dirham. Itu kalau dirupiahkan 76 juta 600 rupiah kalau nggak salah. Banyak kan? Banyak. Kata gurunya, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, cuma segini kau buka sini. Udah kau nyari anakmu bisa dunia akhirat. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, sekiranya lebih duitku dari 1.000, serahkan kepadamu semuanya. Awak coba SPP anak di MDA dengan TPG cuma 10.000 sebulan. Memang gak pulang 1 tahun. Tapi mau masuk surga anak. Ayahnya ini dia masuk surga. Gak lah, ayahnya itu pada itu surga kan. Nggak ada kamusnya mau masuk surga itu murahmu. Nggak ada. Datang ibu ke Masjid Jogokarian, ada yang terbaru meninggalkan Depak Rohul, namanya Pak Alian Sahlubis. Dia yang pernah ke Jogokarian. Habis dia beruduk, diminta di 100 ribu. Habis beruduk di toilet, diminta di 100 ribu. Setelah itu protes dia, aku tengok KTP Bapak. Rupanya di KTP-nya PNS, malu dia. Coba bapak dan ibu ke Subang jalan-jalan ke Pantai Mandi, Pulau Mandi apa namanya? Mandi lah itu lah. Masuk ibu ke toilet, ibu tadi BAB atau BAK? Ditanya itu bu. Kalau dia BAK, 3.000-2.000. Kalau BAK tambah BAB, 5.000. Ibu semalam 5.000, ya Allah, sama dengan toilet di Sumbar surga bapak dan ibu kan. Itulah kita mau masuk surga. Al-Quran itu mahal kok.
Hanya tiga yang bisa dimanfaatkan kita di yaumil akhirah nanti. Satu, Nabi Muhammad. Yang kedua, anak kita yang hafiz Quran. Maka beruntunglah kita, anak-anak kita yang hafiz Quran. Di Perawang hampir seluruh masjid tahun ini, itu imam tarawihnya anak-anak hafiz semua. Kalau bapak dan ibu tahu namanya Ismail Ihsan, tamatan Islamic Center Siak, dan dia sekarang sekolah di Tazkiyah Bogor, hafiz Quran 30 juz. Kalau dia bapak dan ibu imam, 1 jam 8 rakaat tambah 3 witir, tak terasa. Bahkan bisa menangis kita. Karena dia juga di samping hafiz, dia juga seorang qori. Suaranya kalau dia pakai cek orang Minang badan tiang. Kalau awak kok badan tuang. Jadi dia badan tinggi, badan tuang. Kalau badan tuang, perlu Allah ini bacanya awak pun salah saya minggu lah salah saya. Jadi dia ada badan tinggi, badan tuang. Nah, itulah hebatnya. Jadi anak-anak kami yang dari Satri dan Satri Hati, mumpung anda anak-anakku di pesantren, hafallah Al-Quran. Ada anak saya di SMA 6 baru tamat ini. Imam dia, dia baru hafal Quran 10 juz. Sekarang dia imam di Mes 26K, Mes apa itu? Mes Indakiyah, yang di Gelo 4, dari pasar ke dalam. Dia imam selama Ramadan ini setiap malam. Honornya 200 ribu satu malam. Kali 30 malam, mudah ya, 6 juta. Dunia saja sudah beruntung. Kadang kita kan begitu. Kita leskan anak kita bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia agar bisa lolos di UNPTN, masuk UGM, masuk UI, masuk UGM, masuk IPB. Tapi kita lupa bayar SPP hanya 10 ribu di TPQ. Padahal jaminannya surga. Kalau ini belum tentu ibu masuk surga. Inilah hari ini problematika umat Islam. Al-Quran, padahal ayat pertama disuruh Iqra. Wahyu kedua Allah turunkan surah Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi kolam, bukan kolam ikan ya Bu ya. Demi pena maksudnya. Dan apa yang digoreskan oleh pena. Artinya Al-Quran habis dibaca butuh ditulis. Makanya Nasiruddin Albani itu karyanya 15 ton. Setiap kertas yang diambil oleh Nasiruddin Albani selama hidupnya, kertas kartun pun ditulisnya hadis. Maka dia seorang pakar ahli hadis, Nasiruddin Albani. Coba anak awak sekarang, pakar dulu mengerti. Di mana kau be? Aku di hati. Pulang anak ini. Saya udah kan, saya kurang lama. Tahu saya. Di SMA. Itulah yang terjadi di anak kita sekarang. Al-Quran jauh. Makanya ketika kemarin saya tes anak saya ketika saya masuk SMA. Saya kan di SMA itu lebih kurang 2,5 tahun. Saya teslah anak itu nulis kalimat thayyibah. La ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah, innalillah. Apa kata anak murid? Ustaz, Pak Ali, bisa enggak ditulis pakai tulisan Latin? Kau kira la ilaha illallah itu turunnya di Jawa Tengah? Akhirnya enggak di Jawa Tengah, apalagi di Tanah Batak. Nah, juga. Itulah anak kita nih. Siapa yang salah? Pertama salah ayah ibunya, kedua salah guru agamanya di MDA. Tanya Adinda Iqmal kalau kami di Mandailing. MDA kami di Mandailing kalau tidak bisa bisa narap, tak naik kelas. Makanya saya kaget ketika saya masuk ke dia. Padahal lambang tulisan orang Melayu itu tulisan orang Melayu kan. Waktu saya tahun 2015 mentes guru agama di Muhammadiyah di Perawang, dari 15 orang itu satu cuma. Soalnya cuma 5 loh. Soal nomor 4 atau 5 saya kasih tahu. Soal nomor 4 tulislah hadis tentang pendidikan 3 buah
lengkap dengan periwayatnya dan artinya. Yang terakhir, nomor 5, tulislah surat Al-Fatihah dengan lengkap, pakai sakal, bukan sakal begini ya, harokat maksudnya, pakai harokat, artinya lengkap. Cuman satu yang lulus, namanya Abdul Faiz Nasution, tamatan Mustofawiyah Purwabaru. Yang 14 lagi, ada yang satu yang saya kesal, kedua, satu SHI jurusan syariah dari Suska, tak pandainya. Satu lagi S.Udin, bukan S.Faunin, Sarjana Usuluddin. Jurusan tafsir hadis pula, tak bisa menulis hadis dengan surat Al-Fatihah. Padahal perintah Allah itu kita disuruh membaca dan menulis Al-Quran. Hati-hati Bapak. Makanya ada sebuah film dokumenter 4 hari yang lewat saya tonton di sebuah YouTube. Film ini film Malaysia. Ada seorang ayah mempunyai 2 putra. Putra yang pertama pintar, mulai SD sampai dia perguruan tinggi pintar, juara terus. Sampai di perguruan tinggi jurusannya jurusan kejuruan teknik. Yang satu lagi anaknya agak bandel sedikit, yang bungsu, sehingga tak ada prestasi. Sampai-sampai ketika tamat SMA, maka rapornya itu ketika diterima ayahnya disobek-sobek oleh ayahnya. Pendek cerita, anak kedua ini tidak dilanjutkan ke perguruan tinggi. Akhirnya jumpalah dengan seorang ustaz yang berjenggot. Oleh ustaz ini diajarilah anak tadi, anak bungsu tadi, mulai alim sampai bisa baca dan menerjemahkan Al-Quran. Sehingga ayahnya pergi ke ladang dalam film. Sampai di ladang kena serangan jantung. Terkabarlah ke anak, dijemput ke ladang, dibawa ke rumah sakit, nyawa tak tertolong, mati akhirnya. Sehingga datang pengurus masjid sekitar, siapa anaknya? Saya, kata anak tertua. Pandaikah kau menyulatkan ayahmu? Kata anak tertua, aku tak pandai apa-apa. Rupanya dari sudut yang lain, dari belakang abangnya, dari belakang pintu, meneteslah air mata si adiknya. Wahai Pak Ustaz, aku yang akan mengimami sholat ayahku, akan aku selamatkan dia mulai detik ini sampai di depan Allah. Jadi Bapak dan Ibu, itulah pentingnya belajar Al-Quran, itulah pentingnya belajar agama, itulah pentingnya kita tahu dengan Al-Quran ini. Karena Al-Quran ini sudah Allah titipkan kepada kita dalam surah Al-Hijr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizin. Sesungguhnya kami, lihat Bapak dan Ibu, kalau dalam dunia pondok, apa itu nahnu itu domir apa namanya? Domir baris mutasil mutasil. Ada lupa ya, ada tua-tua anak santri kita kira. Inna itu kalau dalam kaedah apa ilmu alat, nah itu litakzim. Litakzim itu Allah ingin memuliakan kita. Inna sekali, nahnu itu juga apa namanya? Nazalna, nahnu juga. Nazalna zikra wa inna, 4 kali Allah ulang. Apa maksud Allah ini Bapak dan Ibu? Allah yang menurunkan Al-Quran dari sisi Allah, Lauhul Mahfuz. Kemana diturunkan Allah? Ke Baitul Izzah langit pertama sekaligus. Siapa yang bawa? Yang kedua nanya, yakni Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menurunkan ke Nabi dari Baitul Izzah, itu berangsur-angsur. Siapa yang menerimanya? Yang ketiga Nabi. Yang keempat siapa? Sahabat dan sampai ke kita para pencinta dan penghafal Al-Quran. Artinya apa? Allah ingin mengabarkan ke kita, ini Al-Quran, ini wahyuku, kata Allah. Bukan hanya aku yang kulibatkan untuk menjaganya, tapi ada 4 unsur yang kulibatkan menjaganya. Yakni aku sendiri,
malaikat, nabi dan sahabat, dan para penghafal Al-Qur'an. Makanya ketika Nabi Isra Mi'raj, apa kata Allah kepada Nabi dalam firman-Nya, ya Rasulullah, akrimu salah satu asya, muliakanlah tiga golongan orang. Yang pertama al-alim, orang-orang berilmu, para ulama. Ulama, ustaz, kiai, tak boleh kita benta-benta. Walaupun Iqmal ini adik ananda kita, di bawah kita umurnya, tak boleh kita benta, karena dia ustaz. Apalagi habis sekolah. Yang kedua al-walidain, orang tua kita harus kita muliakan. Wahafilul Quran, para penghafal Al-Quran. Laukanat, kalaulah tidak karena para penghafal Al-Quran. Laukanat hafilul Quran, kalaulah tidak karena penghafal Al-Quran, kata Allah, lahulikatil ard wa man fihinna, niscaya sudah aku hancur leburkan, niscaya sudah aku hancur leburkan dunia ini dan seisinya. Inilah sekarang Bapak dan Ibu, dituninglah oleh golongan Adi Armando seluruhnya, Denny Siregar. Maka Denny Siregar itu kan kalau dipendekkan namanya Desi, ya sama juga cewek para ibadah itu. Ya Denny si Siregar lagi ceramah. Nah, jadi begitulah. Dituninglah anak-anak kita yang habis Quran ini intoleran, ciri-ciri teroris. Nah, kalau tidak karena mereka yang baca Al-Quran, itu tidaklah mungkin dunia ini aman. Mungkin antara sebentar kita dihoyak gampu. Makanya kalau jumpa dengan para penghafal Al-Quran, Bapak dan Ibu, kalau ada duit, Ibu kasih lana. Bersyukur kita, karena mereka lah sebabnya datang rahmat Al-Quran, rahmat Allah kepada kita. Apa kata Allah? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Al-Qur'an itu kami turunkan untuk mengobat. Obat apa? Obat batin. Obat apa? Obat fisik. Ada di tanah Arab tuh saya lihat, udah anak tuh udah 10 tahun lebih umurnya, enggak bisa ngomong pak, bisu. Akhirnya dibawa ke tukang ruqyah. Ini mau diminum kan? Nah, ya. Haus kan? Nggak bisa ngomong. Ibunya sudah susah. Kita bapak, kalau anak kita bapak dan ibu udah 4 tahun nggak bisa ngomong, saya pun kemarin agak trauma. Anak saya yang nomor 3 itu kan umur 4 tahun belum bisa ngomong. Sehingga saya pergilah ke Ustaz Indro. Ustaz, tukang ruqyah praktik si ruqyah di Berawang. Anak saya belum bisa ngomong. Aku akan mengajari Ustaz. Ustaz ya prakteknya. Anak? Ah, saya praktek kalau. Nah, caranya satu Ustaz. Anak itu kalau belum bisa ngomong, nah, suruh buka mulut. Ruqyah pakai surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Falaq, ayat kursi, tambah doa Nabi Ayub. Oh. Apa itu doa Nabi Ayub? Jawaban dari Ibu, surat Al-Anbiya. Saya lupa ayatnya, tapi lapasnya begini. Rabbi anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Oh Tuhanku, kata Nabi Ayub ketika itu, Engkau telah menimpakan kemurahan sakit kepadaku, tapi Engkaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setiap pagi setelah mandi saya ruqyahlah anak saya. Diruqyah ya anak ya? Iya non salah. Alhamdulillah sekarang sudah bisa ngomong. Itu pengobat. Itu enggak. Anak dapat memang licik ini bawahnya ke dukun. Apalagi dukunnya mental belum. Ah salah saya lah. Jinjo setan masuk ke bisik anak babi. Ada anak orang yang sudah 12 tahun lebih tidak bisa jalan, lemah kakinya, diruqyah akhirnya bisa jalan. Al-Quran itu mengobat. Jadi Allah wa rahmatun rahmat. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang paling banyak menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam
Imam Ahmad bin Hanbal selama hidupnya membaca Al-Quran dalam sudah dihatamkannya 70 ribu kali. Setiap hari di luar Ramadan sekali 24 jam menghatamkan Al-Quran. Selama Ramadan sekali malam sekali siang. Berarti kalau 30 hari puasa 60 kali selama sebulan itu Imam Ahmad bin Hanbal menghatamkan Al-Quran. Awak minimal sekali Bapak dan Ibu. Ini sudah hari ke-18, besok 19. Harusnya sudah 19 jus. Ikut sambil balik jus pokar, jus timun, jus terung Belanda. Nah, emang waktu babu itu satu lama. Pas diminum air, tak boleh yang bisa lewat selain air itu. Memang banyak orang minang, kan? Dia wata pasang minang, gue juga ada orang Jawa, kan? Nah, itulah. Jadi oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, ada Al-Quran tugas kita. Wala yazidu zalimina illa khasara. Dan tidak ada menambah bagi orang-orang yang zalim Al-Quran itu kecuali kerugian. Bayangkan Bapak dan Ibu, Abu Jahal dan Abu Lahab pernah memutuskan hubungan. Jangan mendengarkan kata-kata Nabi, karena Nabi itu setiap jumpa dengan orang-orang yang mau didawakan pasti ngaji. Iya pasti ngaji. Abu Jahal kepada wahai Abu Jahal, kita jangan dekat dengan Nabi, jangan kita dimasuk Islam. Rupa-rupanya sudah seminggu berlalu, Abu Lahab pengen dengar baca Quran Nabi. Sehingga malam-malam mumpet-mumpetlah ngintai-ngintai orang biar jangan nampak. Pergilah ke dinding rumah Nabi, ingin mendengarkan baca Al-Quran Nabi. Rupanya dalam hal waktu sama Abu Lahab juga kangen. Berat kepala lah di dinding rumah Nabi. Kok kenapa? Kalau bahasa anak muda ini terciduk kau. Terciduk namanya kan? Iya, Nasabi. Terciduk namanya kan? Rupanya sama kami. Jadi kalau ada orang di dayung ini agamanya Islam, tak kami baca Quran, itu lebih dari yang pula HP. Iya. Kalau ada orang Islam, KTP-nya Islam, mau masuk surga, tak kangen-kangen dengan baca Al-Quran, itu lebih dari yang pula HP. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini kitab kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca kalianlah Al-Quran karena Al-Quran itu nanti akan datang kepada kalian di hari kiamat sebagai pensyafaat dan penolong. Banyak baca Quran. Yang kedua yang bisa mensyafaatkan kita, anak kita yang habis Quran, kita akan dikasih nanti tajuh minal wikor, mahkota terbuat dari emas di dalam surga ketika didudukkan di depan-depan surga. Beruntung nama Bapak dan Ibu yang anaknya sekolah tahfiz Quran. Di dunia aku jangankan tajuk minal wikor, jilbab pun kadang payah bali. Ada dikasih mahkota. Tahu Ibu mahkota? Kalau itu sering nonton apa miskin Indonesia, Putri Indonesia yang tidak boleh itu, ha? Nah, itu yang ada tajuk. Oleh sebab itu, anak yang habis Quran itu nanti bisa mensyafaatkan ayah ibunya masuk surga. Bayangkan, Al-Quran itu 79 juta hurufnya. 79 juta itu, satu huruf itu faedahnya kalau dibaca 10 pahala. Man qara Al-Quran falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca Al-Quran kata Nabi, maka baginya diberikan kebaikan. Setiap satu kebaikan itu 10 pahala. Tidaklah dikatakan orang baca Quran itu alif lam mim satu huruf, kecuali Allah hitung secara kalkulasi Allah. Alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Alif lam mim kita baca sudah 30 pahala. 79 juta dikali 10, berapa triliun yang kita dapatkan
kalau kita baca Al-Quran sekali saja khatam di bulan suci Ramadan. Jadi ini yang mendatangkan rahmat, ini yang mendatangkan barokah kepada kita di dalam kehidupan ini. Maka Nabi memesankan kepada kita, nawir wa zayyin buyutakum, terangi, hiasi rumah kalian dengan baca Al-Quran, bukan dengan foto wisuda, apalagi foto selfie. Bukan itu yang disuruh Nabi menghiasi rumah kita, tapi disuruh Nabi hiasi dengan baca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu akan membawa rahmat dan barokah ke dalam dan barang siapa yang membacanya. Bapak dan ibu yang saya hormati, inilah momentum kita dari Nuzulul Quran. Karena Nuzulul Quran ini adalah peringatan bagi kita bahwa Al-Quran ini bisa mensyafaatkan kita di dunia, dan insya Allah bisa mensyafaatkan kita di akhirat. Dan insya Allah dengan kita rajin membaca Al-Quran, rahmat, rezeki, nikmat Allah akan datang kepada kita, sakit pun jauh dari kita. Makanya dari Malik bin Dinar dijelaskan, barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah 2 kali sebelum tidur, maka Allah akan hindarkan darinya gangguan setan dan jin selama tidur tersebut. Di waktu malam, baca Al-Fatihah sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Baru hembuskan. Baru sampai di bawah. Baru 2 kali lagi ke belakang. Nah, kalau lagi ibu gandeng bisa juga di ruqyah pakai Fatihah. Setelah baca Fatihah, agak ini pakai ainu. Baru lagi. Kalau banyak-banyak jangan lupa. Itu maksudnya lagi ibu kalau udah mau sholat. Kalau udah mau sholat, gak usah lagi ibu. Bahaya nanti. Karena hari sudah jam 10 lewat. Nah, 10 lewat ya. Saya udah di telepon orang rumah berulang-ulang. Entah kaget, entah apa, gak tahu saya. Karena saya besok pagi ngisi di KPR ini. Nah, di KPR insya Allah, di KPR 1. Nah, jadi mungkin itu saja. Mudah-mudahan anak-anak kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau baca Al-Quran lumurlah. Minimal kita di keluarga masih ada waktu tersisa lebih kurang 10 atau 11 hari lagi, kita khatamkan Al-Quran agar Ramadan ini punya arti bagi kita setelah kita berpisah dengannya. Dan sekarang ada adik-adik kita yang imam kayaknya yang cukup sudah memahami Al-Quran, maka selama mereka ada, serahkanlah untuk tahfiz. Apalagi itu kesempatan kita. Kayaknya gratis ya, kan? Gratis. Nah, walaupun membayar, bayar aja lah. Kalau 10.000 terbayarnya, berapa lah itu? Kalau mengkali sate itu 2 bungkus sate itu sampai itu. Ya bang, itu mah mampu aku, semua kota kan. Nanti bungkuskan aja sama sate mah ya. Nah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf kepada bapak dan ibu. Ini saja mungkin dari kami. Nanti ke Sarawak doakanlah kami selamat ketika balik ke Sarawak. Dan insya Allah mudah-mudahan kita selesai dalam selakan ibadah puasa Ramadan. Dan bagi yang mau mudik lebaran, jangan lupa poster. Itu saja. Marilah sama-sama kita berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita, doa kita, permohonan kita senantiasa diijabah, senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadzihi niyyah wa li sahibi ahli hadzihi jamaah wa li kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya hayyun, anta hayyun la yamut. Ya Qayyum, anta qiyam bi nafsik, laysa kamithlihi shay'un, wa huwa as-sami'ul bashir. Ya Rahman ya Rahim, irhamna bi rahmatika ya arham
الراحمين يا بادئ السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام بهذا أسمائك الكريم وباسمك العظيم استجب دعاءنا يا مجيب السائلين اللهم أكرمنا بكرامة القرآن اللهم ارحمنا برحمة القرآن اللهم زين قلوبنا بزينة القرآن اللهم نور قلوبنا يا الله بنور القرآن اللهم اشفع لنا بشفاعة القرآن يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا نجاة التائبين ويا غافر ذنب العظيم اغفر ذنوبنا بتوبة نصوحا قبل موتنا يا خير الغافرين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل مساجدنا كمسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بيوتنا كبيوت النبي وبيوت الصحابة واجعل رجالنا كرجال الصحابة ونساءنا كنساء الصحابة وسبيانا كسبيان الصحابة حفظت القرآن حفظت القرآن حفظت القرآن على العلماء الآمنين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم ابن قرام المعام سبحان الله وبهدك شكرا لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام